live streamingnya. Selamat sore semuanya. Wow, capek habis goes. Kita lagi berada di seberangnya ini nih, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Biasanya kalau di depan kampus ya, itu pasti ada kuliner-kuliner. Sekarang kita lagi mau cobain sate taichan. Sate taichan Pak Umar ya Bu ya. Selalu kalau pedagang sate banyak yang namanya Pak Umar. Halo Nona. Apa kabar semuanya? Halo Haryanto, Febri, Cus Makan. Gimana keadaannya Cus Makan? Sudah mendingan, sudah sehat? Halo Syaputra. Ya ini lagi di Mustopo Beragama nih, ada yang jual sate taichan Pak Umar. Ada di GrabFood, GoFood tuh, Shopee Food. Ini mah pesanan tuh. Sekarang belinya kita coba pesen sate taichan. Jadi kalau sate taichan itu nggak pakai bumbu kacang ya? Atau kecap atau gimana? Sambal sama asin-asin aja. Oh, sambal sama asin-asin aja. Oh, garam gitu ya, sama gurih lah ya. Rasanya gurih sate taichan ini. Kalau Minggu juga buka juga tuh, Bu? Oh. Kalau hari-hari biasa kita buka dari pagi. Sama Sabtunya? Sabtu sampai jam 5 subuh. Wih. Dari pagi sampai jam 5 subuh. Wah. Wow. Oh, karena ada GoFood ya, ada ini ojol ya? Iya. Ada ojol. Namanya ojol sama ya sate taichan Pak Umar Mustopo? Ini kalau kalian kemari ya, jangan lupa juga cobain ada mie ayam tuh. Ya, sama nih sama lokasinya sama sate taichan Pak Umar. Jadi dulu pernah kita liput yang mie ayamnya. Pak Fandi main-main Setia Budi Jaksel. Oke, nanti kita main Setia Budi Jakarta Selatan ya. Di daerah mana lokasi tepatnya ya? Halo Joy Chill. Laper kalau lihat satenya. Wow, ya ini saya lagi habis sepedaan. Halo Popoleo, apa kabar? Ferdianto, apa kabar? Halo Audi Erlangga, mau liput lagi dong makanan di Kota Bambu. Siap, nanti dicari Kota Bambu ya. Kita lihat nih sate taichannya. Ini kalau satu porsi taichannya berapa ya? 10 tusuk. 10 tusuk harganya? 25. 25 itu udah termasuk lontong dia? Ya? Satenya aja. Oh, sate aja. 30 pakai lontong. Sama sih. Di sini uniknya bisa pakai nasi. Makanya sate ayam pakai nasi mantep banget ini. Kita ada dua sambal, sambal hijau sama sambal merah. Untuk sate taichan ya? Iya. Sambal hijau, sambal merah. Mantep banget. Jadi ya yang pedes mana sambal merah dong ya? Iya, selera sih. Oh. Saya belum pernah nyobain yang sambal hijau. Boleh nanti lihat sambal hijau juga ya? Ini udah selesai. Halo Mido Dadus, halo Chris. Apa kabarnya? Ini sate taichan kita udah selesai. Oh ini bumbu ininya nih. Bumbu yang bikin gurih ya. Itu minyak tuh ya? Iya, minyak bawang. Oh minyak sama bawang, minyak bawang. Nah ini ada kalau memang mau bumbu kacang ada juga ya, ada. Sate biasa gitu ya. Iya, sate kambing. Sate kambing, oh sate kambing ada juga. Oh ini sambal hijaunya tuh? Iya. Oh gitu. Sambal merah. Aduh. Kali ini saya pesannya nggak pakai lontong, nggak pakai nasi dulu. Pakai bawang goreng nanti, boleh di meja. Nah kita lagi habis goes sama si Dahon.
Yuk kita ini cobain juga temi ayam itu. Mantap, nanti kita cantumkan di deskripsi nih di temi ayam. Waduh. Ini kita taruh dulu. Oke. Makan ah, kata si Pokoleo di Maybol Pasar Intermoda. Wih, mantap. Ini dia nih. Iya, apa kabarnya semua? Tadi ada cerita waktu saya lagi goes di daerah Gelora Bung Karno, ketemu dompet. Jadi dompetnya itu nggak ada nomor teleponnya, cuma ada KTP, SIM, dan ada foto lagi sama pacar. Jadi ini dompet cowok ya. Nah udah gitu, karena saya nggak tahu bagaimana cara menghubunginya, udah saya kasih petugas keamanannya, security yang di daerah swimming poolnya. Nah ternyata pas dilihat tuh, ini ternyata yang memang katanya pemain apa olahraga rugby. Oh ternyata pas, udah lah, siap, akhirnya beres juga. Jadi bagi kalian yang main rugby hari Sabtu, kehilangan dompet yang ada foto pacarnya juga di situ, itu hubungi security GBK Senayan Aquatic ya. Nah ini nih sate taichan. Masih bu, sate taichan Pak Umar. Wah, jadi sebelum kita makan, kita makan dulu. Amin. Minggu lalu jadi kita nggak live streaming karena lagi pas ada acara kalau nggak salah ya di Bogor ya. Ini sate taichan kita makan. Wah pedes, enak kan? Sambal apa yang pedes tadi ya? Coba kita coba yang sambal merah nih. Sambal merahnya pedes. Dan dia mantep banget ini tadinya. Dan ada gurih-gurih gitu. Dan udah gitu dikasih bawang goreng. Bawang dulu ya. Nah ini bumbu apanya ya, ini yang kuning-kuning nih, harus diaduk nih. Dia bumbunya ini asin gurih dan dikasih perasan juga tadi. Ini di daerah sini kalau nggak salah di seberang, kalau masih ada depan sekolahan ada yang jual bubuk sumsum. Itu udah lama banget. Nah, saya coba cari ya di sini ya. Wow. Kali ini makan sate tanpa lontong, tanpa nasi. Acar. Wow. Lagi pakai nasi. Mantap. Ya. Mantap banget ini sate taichannya. Barang.
daging semua tuh. Bisa request sih. Ini ada, oh ada kulit namanya. Jadi kayaknya si ketajian ini ada ceritanya kenapa dinamain nama sale padang. Kalau nggak salah ya, dulu orang Jepang makan sate tapi dia nggak mau ada bumbu kacang ya, jadi dibakar plain aja begini. Makanya disebutnya nggak ketajian, dinamain sama apa sama orang Jepangnya apa sama penjualnya gitu ya. Sekarang jadi deh makanan salah satu makanan yang wajib dicoba. Oh dan tadi bumbu kacang ternyata dia tambah juga terong. Oh ada minumnya bu, air mineral boleh nggak bu? Nah, yang biasa aja. Oh, yang tebu enak. Pedes. Jadi hari ini kita sepedaan nyari-nyari kuliner. Ternyata tadi ngelewatin Menimbleng. Rencana mau cari kantin karyawan di situ namanya Atap Biru. Kemarin kan kita nyobain atap yang hijau ya. Atap Biru itu ternyata ada. Cuma kalau Sabtu tutup. Enggak ada yang jual. Hari biasa. Kenyang loh. Padahal enggak pakai nasi, enggak pakai lontong. Ini sama si udah lama kita nggak pakai sepeda. Nah ini dia nih sepeda dahon, udah lama sih nih. Waktu itu belinya second, harganya masih murah ya, harganya 3,6 juta second P8. Jadi ada 8 gigi, 8 gear. Oh, suaranya agak kecil ya. Oh, mungkin karena kejauhan tadi makannya. Halo Crispo, makan-makan. Apa kabarnya? Halo Chef Convention. Mantap. Halo Kak Agus. Tumben gak minum teh hangat. Tahu aja saya minum teh hangat, tapi kali ini air mineral dulu deh ya. Berarti nanti kalau live streaming berikutnya harus pakai mikrofon ya, eksternal ya, supaya lebih besar. Oke, terima kasih sudah nonton. Nah ini jangan lupa cobain mie ayam Pak D nih. Mie ayam Pak C. Oh iya, cus makan. Jangan lupa nih, cobain mie-nya sini nih, Pak D. Ya Pak D ya? Kalau minggu tutup Pak D? Tutup ya, dulu saya pernah kemari Pak De. Iya. Wah, tapi kalau hari biasa buka jam berapa Pak De? Jam 6 pagi? Iya. Sampai jam berapa? Sampai jam 6 sore. Jam 6 sore juga? Jam 6 sore, ada di ojol nggak Pak De? Ya, ya. Ojek online nggak ada ya, harus kemari. Pak De udah lama nih pasti nih. Di kampus, depan kampus ini ya Pak De ya? Ya. Ah, cus makan, nih boleh cobain mie-nya nih. Ya. Langganan mahasiswa-mahasiswi Mustafa Beragama. Yo Pak De. Ya, terima kasih sudah nonton.
Sampai ketemu di edisi berikutnya. Terima kasih ya. Kita lihat-lihat dulu. Sekeliling ada apa nih? Ini ada ayam bakar, lele kremes, kwetiau, mie goreng, nasi goreng. Terus pernah kita makan juga dulu di sana tuh. Ada apa ya? Ayam penyet, cuma pedesnya, minta ampun. Tapi pindah ke dalam sih, deket Senayan City. Cus makan, ini wajib disamperin nih. Mie ayamnya, Pade. Ya, udah lama nih. Jadi nanti kita cantumkan juga di deskripsi untuk link waktu kita liput ini sebelum-sebelum corona. Sudah bagus ya, Popolewe. Mungkin karena tadi kejauhan. Tuh ada main skateboard. Ini ada bubur juga tuh. Rujak ada bubur. Oh. Sampai ketemu. Mantap.